Sesaat lagi kita ikuti liputan Haji Pramasnet bersama PT Torindo Gerbang Kertasusila. Siaran ini bisa Anda simak di Radio Prameswara FM Lamongan, Radio Bahana FM Ngawi, Radio Rasi Magetan, dan Radio Ronggo Adi FM Lamongan. Siaran visual audio bisa Anda lihat melalui aplikasi Express Radio. ...97,8 Ronggo Hadi FM ya. Sobat Pramesnet, untuk hari ini memang berkaitan dengan puncak haji yang tentunya juga pastinya nanti akan banyak kegiatan, serangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan ya untuk para jamaah haji di Tanah Suci. Tentunya juga informasi-informasi terkait dengan kegiatan di sana ini cukup ditunggu ya untuk yang berada di tanah air. Dan kali ini Sobat Taufi sudah terhubung dengan Bapak Ustadz Saifullah yang sudah berada di Tanah Suci. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saifullah, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Kalau di Lamongan 9.30, kalau di Tanah Suci jam berapa ini Pak? Di Tanah Suci ya jam 5.30. Ngeten nggih. Waduh, nggih. Terpautnya 4 jam. Terpautnya 4 jam dengan Lamongan. Kegiatan berkaitan dengan rangkaian kegiatan ya, tentunya ini ditunggu sekali dengan menjelang puncak haji. Ini apa saja Pak yang akan dilaksanakan menjelang puncak haji, khususnya untuk nggih. Jadi ini sudah tanggal 4 Dzulhijjah. Nggih. 4 Dzulhijjah. Kita menuju pada 8 Dzulhijjah. Sekarang kita berada di Hotel Transit. Hotel yang mendekati Mina ya, mendekati Mina. Karena ke Mina. Nanti pada tanggal 8 itu kita menuju Mina. Tanggal 8 ya, Pak ya. Ke Mina ya. Itu sudah untuk tarwiyah namanya. Tarwiyah itu persiapan, persiapan menuju ke Arafah. Nggih. Nah, sekarang jamaah Torindo di sini sedang kita intensifkan ya berbagai penjelasan tentang apakah itu Arafah. Oh gitu. Jadi memang persiapannya mulai dari penjelasan itu saja. Ya itu tadi ya. Kemudian bagaimana dengan kesehatan dari jamaah peserta ini, Pak? Jamaah Torindo. Alhamdulillah ya sehat. Tidak ada kendala yang berarti. Artinya yo namanya flu itu mesti ada. Gitu ya, Pak ya. Karena ya. Ini kabarnya cuaca di sana cukup panas. Iya betul. Ya. Ini pastinya cukup juga panas sampai 45 derajat Celcius. Ini jadi menjaga stamina mungkin dari Pak Syaifullah juga apa ya? Menjelang kegiatan atau puncak seperti ini pasti staminanya cukup dijaga, apalagi hari Jumat. Iya betul. Yeah. Hari Jumat ini kegiatan, serangkaian kegiatannya salah satunya sholat Jumat ya Pak ya? Iya, sebelum sholat Jumat itu jam 9. Yeah. Teman-teman jamaah ini, jamaah Torindo, kita ajak untuk mendalami materi-materi Arafah. Begitu. Sebab ya mendalami materi-materi itu dengan berlatih berpikir di Arafah nanti, ya berlatih untuk memahami diri siapa sebenarnya diri kita. Nanti akan kita tumpahkan semuanya di Arafah. Kita tumpahkan semuanya kepada Allah. Siapa sebenarnya diri kita ini? Meskipun Allah itu tahu siapa kita,
Tetapi kita harus mengajukannya kepada Allah. Harus menunjukkannya kepada Allah. Semuanya disampaikan kepada Allah. Kesalahan-kesalahan kita, kekhilafan-kekhilafan kita, dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kita tunjukkan semuanya kepada Allah untuk dimohonkan ampun. Amin. Yeah. Ini puncak Arafah. Jadi puncak Arafah itu nanti setelah tergelincirnya matahari jam 12 lebih 1 menit itu, semua orang yang ada di daratan Arafah itu berdoa, didahului dengan sholat duhur dan asar di jamak qasar. Mm-hmm. Kemudian khutbah Arafah. Okay. Untuk khutbah ini ada yang dahulu khutbah kemudian sholat, ada yang sholat dahulu kemudian khutbah. Okay. Memang semuanya ada dasarnya dan itu benar-benar juga semuanya. Setelah itu baru berdoa, Masya Allah, seluruh daratan Arafah tertunduk, air mata berlinang, menyesali dirinya, semuanya dimohonkan ampun kepada Allah. Nah, untuk menjadikan seperti itu, maka latihannya selama 3 hari ini. Oh, ngoten. Oh ya. Jadi iya, memang sudah ada persiapan, sangat dipersiapkan ya Pak Nge, terkait dengan. Ya memang dipersiapkan. Nge. Nge. Untuk jamaah Torindo sendiri ini berapa orang ini Pak? Yang ya 56. 56 orang jamaah. Iya. Nge. Iya. Kalau iya. Dan setelah itu berarti duhur kan? Okay. Jumatan itu bapak-bapak, ya. Ibu-ibunya sholat di sini, di musola sini. Di musola. Ini untuk pelaksanaan ya, sholat Jumat sendiri, apakah nantinya para jamaah dari Torindo ini akan melaksanakan sholat Jumat? Pilihannya nih, biasanya ada mungkin di Masjidil Haram atau bagaimana Pak? Kalau ke Masjidil Haram sih jauh ya, terlalu kira-kira jauh ya, 2 kilometer. Jadi ya, memilih sholat di masjid terdekat. Dekat, masjid terdekat. Oh, ya, masjid terdekat. Iya. Ya. Iya. Sedikit bercerita Pak Saifullah mengenai tentang kegiatan yang akan dilaksanakan atau serangkaian kegiatan. Nah, ini pastinya juga tidak terkecuali cerita tentang makanan ya. Makanan. Waduh, makanan yang ada di sana apakah enggak jauh beda dengan di sini nih, Pak? Di Indonesia. Iya. Sekarang ini makanannya sudah disetting sudah. Makanan Indonesia. Alhamdulillah, makanan sesuai dengan lidahnya ini. Ya, sesuai dengan lidahnya. Kurang-kurang sedikit nggak apa. Kurang-kurang sedikit nggak apa. Tapi, ya, di sini kemarin di sini itu sudah pakai soto, tapi ya bukan soto Lamongan. Bukan soto Lamongan, soto Arab ya. Soto Arab. Iya, iya. Pastinya juga ya nggak jauh beda ya Pak ya. Sekarang kalau ya, mungkin beberapa tahun yang lalu dengan sekarang ada perbedaannya di makanan yang ada perbedaan sedikit. Iya, ada perbedaan. Sudah disesuaikan, ada sambel. Oh, sekarang gitu ada ya? Sambel. Enggak perlu bontot sambel dari rumah ya. Iya. Nge. Ini pastinya juga ya, beragam cerita tentang kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu tarwiyah ya, menuju betul. Mina. Kalau di Mina ya, sendiri nanti perjalanan untuk ke Mina ini berapa jam, Pak? Dekat sih Mina itu. Yeah. Mina dengan transit ini sekitar 10 km gitu. Tetapi karena semuanya menuju ke sana hari itu, yeah, jadi macetnya itu. Luar biasa. Ya. Yeah. Jalannya sudah luas, jalannya sudah mulus, tapi karena seluruh dunia semuanya ada di tanah Arab, maka ketika berangkat ke Mina itu ya banyak sekali macetnya. Padahal itu sudah ada juga yang berjalan. Mereka yang punya paham bahwa ke tarwiyah itu harus berjalan berbondong-bondong, dan itu lebih banyak dibanding dengan yang naik mobil. Oh gitu ya Pak ya. Lebih banyak yang memilih berjalan kaki dibanding naik mobil. Iya. Ya. Tapi itu dari orang-orang
dari orang-orang Arab, dari orang-orang sebelah sana, dari orang Mesir, dari orang mana gitu. Kalau orang Indonesia membahayakan ya, 99% ya naik kendaraan. Iya, iya, alhamdulillah. Ya, semoga kegiatan kegiatan haji ya. Ini serangkaian kegiatan haji yang pastinya juga akan banyak cerita nanti ketika pulang ke tanah air Pak Syaifullah ya. Iya. Iya. Baik. Silakan. Jadi untuk laporan hari ini mungkin sampai di situ ya. Bisa untuk apa ya? Bisa untuk berikutnya. Okay. Nanti ketika kita sudah sampai di tanah air akan lebih banyak lagi ceritanya. Nggih, saya tunggu ceritanya ya, Pak ya. Baik, semoga oleh karena itu keluarga keluarga yang mendengar ini, yang melihat ini tidak usah khawatir. Kita berdoa mudah-mudahan kita selalu sehat. Amin, amin, amin. Dan dijaga oleh Allah bisa melaksanakan semua. Amin. Apa yang akan dilakukan dalam ibadah haji ini. Okay. Terima kasih Pak Syaifullah sudah berbagi cerita ya. Semoga nanti pulang ke tanah air dengan keadaan yang sehat, kemudian dengan selamat ya. Terima kasih Pak Syaifullah untuk informasinya terkait dengan liputan haji bersama dengan Torindo Kertasusila. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi sobat Bapak Syaifullah, Bapak Haji Syaifullah ya, Bapak Ustadz Haji Syaifullah yang berada di Tanah Suci untuk memberikan liputan haji bersama dengan Torindo Gerbang Kertasusila. Selanjutnya untuk Anda masih bersama dengan Novi ya di kesempatan siang hari ini. Baru saja Anda ikuti liputan Haji Pramasnet bersama PT Torindo Gerbang Kertasusila. Siaran ini bisa Anda simak di Radio Pramasuara FM Lamongan, Radio Bahana FM Ngawi, Radio Rasi Magetan, dan Radio Ronggo Adi FM Lamongan. Siaran visual audio bisa Anda lihat melalui aplikasi Xpace Radio.